selamat sore teman-teman. Udah tambah lagi si greng-greng. Coba diuji yang biru dulu. Yang biru. Nah, yang baru. Ini. Ini tepos. Tepos. Plat A. Tahun berapa, bro? 2007. 2005. Oke. 2005. Tak ada asap kok. Boleh sidara. Si. Ini yang ngumpul ni. Jadi bagus dengan han bagus ji. Suara kingnya 4. Ya, suara king ada yang konsepnya garing, ada yang konsepnya bas, ada yang konsepnya ngorok. Oh iya iya. Kalau ini? Standar. Itu standar. Kalau di sana ngorok. Coba. Itu apa konsepnya? Kalau itu cempreng. Cempreng. Stelannya di mana? Stelannya masih belum standar, standar racing standar. Oh, belum standar garis. Belum standar kari. Oke. Okay. Itu stelannya apakah di saringan atau di sana? Kalau yang sana mendukung di bobok knalpot dan pendukung stelan karbunya juga. Oh, karbu juga pengaruh pada suara. Karbu dan lidah membran. Lidah membran. Oke. Okay. Ada misalnya kita mau buat suara bas. Membrannya seperti apa? Apakah stelan asal-asal atau memang? Mungkin Bang Heli bisa jawab. Ya. Kita olah saringan. Saringannya kita olah untuk buat ngebas, cempreng yang satu lagi ya. Dan standar, kalau standar yang pasti tak olah apa-apa. Jadi kendala king saya dengar ini mudah copot. Apa namanya, baut ruang bakarnya mudah dol seperti itu, ya enggak? Oh. Kebersihan kepala piston. Kalau dia memang ceroboh dan kurang mahir, bisa patah. Tenaga support ya? Ya. Oke, tenaga support. Sebabnya tekanan tinggi dan panas. Oke, kira-kira di Aceh ada nggak semacam RX King Club atau apa? Dulunya ada ya. Tapi kita nggak ikut. Kita di belakang aja. Kita hobi-hobi aja ya. Hobi make aja ya, jiwa muda ya. Oke, ini Bang Dede yang punya king spesial biru seperti ini. Salam satu aspal. Ya. Ini juga. Oke. Suruh subscribe dong, hei. Suruh subscribe. Di channel mana, Pak? Dilfa Channel. Dilfa Channel. Ya. Oke, siap. Ya, subscribe dulu, subscribe. Jangan lupa subscribe. Okay. Ya, oke. Ya, boleh komen teman-teman. Ya, mau pulang. Yang punya handphone. Oh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.